orang tidak akan tahu kedudukan birrul walidain dan kerugian, kecelakaan dan besarnya resiko durhaka kalau belum punya anak durhaka. Tapi ya jangan nunggu. Katanya ahli hikmah, orang yang cerdik mengambil pelajaran dari kasus orang lain, dan orang pandir menunggu kena sendiri. Itu orang pandir baru ngambil pelajaran setelah kebentur sendiri. Jangan.